kita akan daulahkan ini adalah bernama Masailut Tauhid, yang mana insyaAllah akan dikarangkan kepada kita oleh Al-Fatih Rasulanku. Dan ini adalah sesi pertama. Ada dua sesi. Sesi pertama ini waktu sekolah. Sesi kedua adalah selepas Jumaat pukul 2:30 petang. Jadi kita insyaAllah kita dalam pada Allah SWT kita dapat menghadirkan, menjadi kita dalam pada Allah SWT supaya Allah SWT memasukkan kita di kalangan orang yang hadir memenuhkan majlis ilmu pada pagi ini insyaAllah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qilani, majlisul fikhi khayrun min ibadati 60 sana. Duduk berada di dalam majlis ilmu khayrun min ibadati 60 sana. Adalah terlebih baik, terlebih afdal daripada beribadah sunat secara berterusan selama 60 tahun. Itulah kelebihan majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat barakah semuanya pada pagi ini, dan Allah SWT menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi insyaAllah tanpa kita melayankan masa, saya akan menyerahkan majlis pembacaan kitab Masailut Tauhid pada pagi ini pada Al-Fadhil Ustazku Tadi Tafadhil Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، قال الشيخ المؤلف المرحوم Al-Haji Al-Ustaz Muhammad Saman bin Haji Muhammad Khan rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Hakim, afaman syarahallahu sadrahu lil-islami fahuwa ala nurim min rabbih. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Hamdan liman nawwara qulubal mu'minina lima'rifati aqaidit tauhid wa harrara uqulana min shawa'ibit taqlid. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadinil muayyadi bil ayatil wadihat wa ala alihi wa sahbihi wa ila al manaqibil kamilati wal fakhira. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, khusus kepada para alim ulama, tok-tok guru, para ustaz, para penuntut ilmu, pemimpin-pemimpin masyarakat sekalianlah yang hadir dalam kelas subuh pada pagi ini, yang juga sesi satu daurah baca kitab Masailut Tauhid. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati majlis kita ini dengan berkat waktu pagi Jumaat ni, berkat juga sahibul masjid almarhum Tok Kenali, berkat juga orang-orang yang soleh yang hadir dalam majlis ini, dan berkat juga orang-orang yang berjalan untuk menunaikan solat dan juga untuk menuntut ilmu. Oleh kerana kita daurah dua sesi, jadi daurah ni targetnya nak khatam teruslah kita. Tapi tak tahulah moga kita ni kalau kita baca di sejik makan tahun jugalah baru khatam. Setahun tu tak khatam lagi. Tapi yalah, waktu konsep dia
hurai secara kuliah. Secara daurah ni ambil teralah, nah, laju-laju dan insya-Allah lah orang sini pun orang mengaji dah eh. Jadi bagi-bagi hak asas-asas tu bakal tahu tahu belaka dah. Jadi terus kita pergi ke muka surat 8. Kita tak baca dah lah ya, mukadimah-mukadimah tu walaupun kalau di kuliah biasa ambil baca juga mukadimah. Nak tahu apa target, apa objektif penyusun kitab. Tapi oleh kerana kita daurah ni, kita terus pergi pada isi kitab di muka 8 setelah pengarang kitab kita, almarhum tuan guru saya, Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati, ya, dikenali beliau sebab Muhammad Saman Kati. Sebab beliau pernah mengajar di satu daerah di Perak nama Kati. Jadi, afaman syarahallahu sadrahu lil-islam. Dimulai dengan ayat Quran dahulu. Nak ceritanya orang yang Allah lapangkan dada dia terhadap Islam, orang ini sebenarnya berada atas cahaya, hidayah daripada Allah Ta'ala. Ya. Ambil berkat dengan ayat Quran ini, moga-moga kita semua ini tergolong di kalangan umat Islam yang Allah lapangkan dada dia. Sebab ada juga orang dia jadi speak. Jadi kalau dengar bab Islam, dengar bab agama ni, dia jadi speak dada. Dia tak minat. Jadi kita tak silah lagu tu. Sebab itu bima takut tidak berada atas cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab sekadalah selesai daripada bismillah, selesai daripada puji pada Allah Taala, selesai daripada selawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ba'dahu, selepas daripada itu. Ketahuilah bahawasanya tiap-tiap mereka yang hendak mempelajari akan satu-satu ilmu itu mahulah ianya mengetahui terlebih dahulu mabadi' yang 10. Mabadi' perkataan bahasa Arab daripada asalnya bada'a yabda'u, berarti bermula. Bila tambah huruf mi, ia jadi ismu makan, jadi nama tempat. Jadi mabda' tempat bermula. Mabadi' jamak dia, plural. Jadi tempat-tempat permulaan ilmu tu ada 10. Ilmu akhirat kah? Ilmu dunia kah? Mulai kita tahu dulu 10 perkara ini. Supaya kita itu lebih gemar, lebih bersemangat, lebih fokus apa yang kita nak capai daripada ilmu ni. Dia tulis di bawah sana tu, tak mahulah eh? Sebab ilmu agama ni berpunca daripada Quran dan hadis. Ini tempat terbit agama kita. Kita tak say kecek saja Quran hadis, Quran hadis. Bila ada pendirian, mana Quran hadis? Tak nampak Quran hadisnya. Pakai fikir-fikir sendiri saja. Memang kita tidak buang akal, tetapi Quran hadis tu adalah panduan kita dan juga ijma' ulama dan qiyas yang makul. Ini empat perkara sepakatlah, terutamanya dalam mazhab kita, Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Jadi kalau ilmu itu tidak berpunca, tidak beralas dengan empat perkara ni, akan membawa kepada sesat. Sebagaimana yang didapati pada setengah orang yang jahil. Bermacam-macam rekaan dia buat yang karut marut. Yang terbaru ni dia kata Nabi Muhammad SAW tu Allah dah. Oh, ini bukan setakat karut ni, ini sudah bawa kepada kufur lah. Sampai kalau kata Nabi SAW tu adalah Allah. Kita orang Islam, kita sebut sama asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Satu-satunya tidak ada syirik baginya, wa anna Muhammadan abduhu, hamba dia. Wa rasuluh, mulianya adalah utusan dia. Baik. Jadi dengan sebab itu, hamba ni datangkan permulaan susunan hamba ni dengan yang tersebut, yakni dengan mabadi. Ya. Kata guru saya, dia mulakan dengan yang itu. Muka surat sebelah. Mabadi yang 10 tu apa dia? Jawapan pertama, hadduhu. Pengertiannya. Dalam bahasa moden, definisi dia apa? Apa definisi tauhid? Ya, muka surat sebelah. Apa ta'rif ilmu tauhid? Yang kedua, maudu'uhu. Maudu' ni asal dia terjemah sini, hantarannya. Ataupun sesuatu yang dia letak. Apa dia yang dia letak? Maudu' wa doa tu letak. Ya, jadi maudu' maf'ul, sesuatu yang dia letak. Tapi kalau buah hantaran, dengan istilah orang zaman dahulu ni, kau dia pula hantaran. Macam nak pergi nikah ni, ada hantaran. Jadi bakali yang lebih mudah orang zaman dahulu ni fahamnya, maudu' ni maknanya subject matter dia. Bicara apa dalam ilmu tauhid ni? Subject matter dia apa? Kalau kelas ayat apa? Subject matter. Tajuk ke apa nak bicara dalam ilmu ni. Kemudian wadi'uhu, ia tulis sini wadi' ni isim fa'il, maudu' isim maf'ul. Jadi kalau maudu' hantaran, wadi' yang menghantarkan. Mudah kita fahamnya, hak menyusun ilmu ni siapa dia? Wadi' ni hak menyusun ilmu. Yang keempat ismuhu, mudah saja nama gapo ilmu ni. Kadang-kadang satu ilmu banyak nama. Jadi tak payah balahlah. Oh, demo ni sikit-sikit mengaji tauhid, mengaji usuluddin.
Jadi usuluddin tauhid nama je lain bagi sama ya. Baik, kemudian ghayatuhu, apakah tujuan mengaji ilmu tauhid ni? Nak gapo mengaji ilmu tauhid ni? Kemudian yang keenam hukumuhu, apa hukum belajar ilmu tauhid? Sebab belajar ilmu ni macam-macam, ada hak fardu, ada hak sunat, bahkan ada ilmu yang haram kita belajar. Kemudian maksuduhu, apa tujuan yang lebih besar? Dia ghayah tujuan, maksud juga tujuan. Tapi dia nak fokus pada yang mikro dengan makro. Ada tujuan yang khusus, ada tujuan yang lebih besar lagi. Yang ke-8, istimdaduhu, ambilannya. Bahasa modernnya, sumber dia. Ambil mana tahil mutahil ni? Penting zaman dia ni, nak wayak ni. Sebab ada orang mari beritahu kat kita, ilmu tauhid ni ambil pada falsafah Yunani dia. Kalau kita tak fahamnya, ilmu agama ni Quran hadis dak di atas ni. Tak usah nak ngaji ilmu ni. Pasal ilmu ni ambil pada orang kafir. Jolahlah. Tu istimdaduhu tu sumber dia. Yang ke-9 nisbatuhu, bandingan ilmu ni nak bandingkan ilmu lain duk mana ilmu ni? Adakah akar dia, adakah batang dia, adakah dahai dia, adakah ranting dia, adakah buah dia? Duk mana nisbah ilmu tauhid ni? Yang ke-10 dan terakhir, faedatuhu, apakah faedah daripada ilmu ni? Pas kita ngaji fiqh lagu ni kok. Apa 10 mabadi ilmu fiqh? Ngaji tasawuf pun ada ilmu mabadi dia, orang ngaji tarikat pun ada mabadi dia, orang ngaji usul fiqh pun ada mabadi dia. Kita mula dengan mabadi itu insya-Allah lebih kemah. Baik, soalan apakah dia had ilmu tauhid itu? Had maknanya dari segi bahasanya makna batasan. Kalau hudud tu sempadan. Hudud sebuah negara tu sempadan dia. Hududullah tu sempadan hukum hakam Allah Ta'ala. Tapi had di sini kita sebut dah saat ni, maknanya ta'rif, definisi. Dari segi bahasa, ilmu yang diketahui dengan dia bahawasanya sesuatu itu satu. Itu makna tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Bahkan menyatukan boleh guna tauhid juga. Misalnya dia sebut tauhidul ummah. Nak menyatukan umat ni. Umat duk pecah belah teruk sangat ni. Baloh hakmah, kita buat program kat tauhidul ummah. Nak menyatukan umat. Jadi tauhid dari segi bahasa tu, dia akan ada elemen satu. Atau menyatukan. Atau bahasa yang berkaitan dengan akidah, mengesakan. Tauhid tu mengesakan. Dan pada istilah, iaitu ilmu yang membahaskan beberapa akaid agama. Akaid ni, dia ada kaitan dengan akad, akadah. Bahawa ni gaya-gaya kan, pasal akad nikah. Sah ke tak sah ke, tak sah ya. Akad tu, dia adalah simpulan antara ijab dan qabul. Ya, sebab tu dia panggil akad. Maka yang dimaksudkan akidah di sini adalah simpulan iman. Maknanya disipu kejap dalam hati dia apa yang dia percaya. Dia tak sibuk dah. Kalau bab fiqh ni kadang boleh tukar-tukar lagi. Ya. Sebab dia terbina atas ghalabatu zon, berat sangkaan. Ada juga setengah sejik, kita mari maya dulu, seterik lagu ni dah kiblat dia, kita mari faham tahu, tukar pula. Dia otak agama bagi cek, dia kata lari sikit. Wujud kat bab fiqh. Kalau bab akidah main lari sikit tu, tunggilah kita. Baik. Jadi, dia membahas tentang keyakinan agama yang didatangkan dengan beberapa dalil yang yakin. Mari takrif ni saja dah kita boleh tolak dah fahaman-fahaman musyabihah apa semua ni. Duk geger sehari dua ni, tak sehari dua dah, banyak tahun dah. Dia kata, kita ni orang Islam ni, kita kena percaya Allah tu duduk atas arasy. Kena percaya lagu tu. Kalau kita tak percaya kata Allah atas arasy, kira-kira kita ni kufur dengan ayat Quran. Jadi kafir. Padahal yang kita belajar dalam ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa taala tu khaliq, yang maha pencipta. Maka bila Allah Taala maha pencipta, antara sifatnya qiyamuhu taala binafsih, terjemahnya Allah berdiri dengan sendiri, mana tak berhajat pada yang lain, tak berhajat pada tempat, tak berhajat pada yang menciptakan, tak berhajat kepada yang bagi rezeki, bahkan tak berhajat pada amal ibadah kita. Kita sembahyang ni bukan sebab Allah nak sembahyang kita, kita yang berhajat pada nak beribadah supaya Allah redha pada kita. Allah tidak berhajat pada amal ibadah kita. Tidak berhajat kepada arasy. Nah. Jadi kata dia tak, kita pakai Quran. Set-set demo syairah ni tak comel. Tak comel lagu mana. Quran ayat dah kan. Tuhan duk atas arasy, mari asyairah ditakwil. Takwil kok tu, takwil kok ni. Faham maliknya? Maliknya ikut asal lagi lah. Tak boleh sebut. Tak boleh sebut asal lagi. Ambo ni pegang garis panduan yang diwayak secara lisan. Secara bertulis, super sekali lah. Nak ceramah boleh.
Tapi tak sah ceramah benda-benda yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan setuh polisi kerajaan, jangan gapa-gapa, adalah senara dia. Tapi hak diriwayat gambar secara lisan, ustaz ku boleh ceramah di Kelantan tapi tak sah sebut satu perkataan bermula dengan huruf W. Jadi kamu ingat lagi sebelum PKP dia membesar kamu. Ya, tak tahulah berkuat kuasa lagi ke tidak lah ni. Ke boleh sebut dah lah ni. Boleh tau. Biarlah tak usah sebut lah. Sebab ada orang dia alergi. Kalau sebut ia jadi panas, ia jadi gatal, mata jadi merah, mulut jadi nak carut. Berjumpa ramah lagu tu. Sebut yang mari lalu. Dia usah sebut lah. Tapi adalah hak dia wayaknya, hak tu hak bagus. Sebab apa hak Quran hadis kata dia pegang, dia pegang teguh. Tu saya sebut dah. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ya, makanya dia pegang lah. Allah tu duduk atas arasy. Atau bertempat di atas arasy. Ya. Maka kalau kita tengok pada takrif, maka terbatal dakwaan dia. Kenapa? Karena dalam akidah, dalil mesti yakin. Tidak boleh main dalil yang zonni. Zonni apa? Ustaz ayat Quran. Zonni ni mana ada keraguan. Boleh pula ustaz ayat kata Quran tu ada keraguan. Ya. Qat'i zonni ni ada dua sudut. Eh. Jangan kita pukul kata, oh hamba pegang Quran, hamba pegang Quran. Dia ada dua sudut. Sudut yang pertama dia panggil as-subut. Sudut yang kedua dia panggil dilalah. Ya, catat molek deh. Hak mana tahu dah tahulah. Hak mana tak tahu lagi tulis molek. Quran hadis ni dia ada dua sudut, sama ada dia pasti atau dia ragu-ragu. Satu daripada as-subut. As-subut ni makna yalla ke ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia meriwayat lagu ni qala Allah qala Rasul yalla ke? Ha, tu soalannya as-subut. Sabit tak daripada Nabi bahawa ini ayat Quran. Sabit tak daripada Nabi bahawa ini hadis. Itu persoalan dia. Yang kedua adalah ad-dilalah. Ayat Quran ini makna apa? Perkataan ini dimenunjukkan pada makna apa? Itu dilalah dan layak dulu. Makanya dari segi subut, Al-Quran, Qat'iyus subut semua sekali. Sebab itu tak boleh kita kata ni, jalan ayat Quran tak boleh. Sebab Al-Quran tu semua sekali sampai secara mutawatir. Makna diriwayat Al-Quran tu oleh bilangan perawi yang begitu ramah, sekira-kira tidak mungkinlah seramah tu pakat salah, pakat terlupa belaka. Tak logik. Sebab tu disebut Al-Mutawatiru Yufidul Qata'a. Riwayat yang mutawatir, dia menatijahkan utuh. Mana tak ada dah ihtimal mungkin lagu ni ke mungkin lagu tu, tak ada. Ya, bukan kata Quran hadis saja. Barang-barang dunia ni kalau mutawatir pun kita yakin dah. Nak tanyalah deh. Siapa di sini di Kota Baru ni, di Kelantan ni, dia masih ragu-ragu. Janganlah ke Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia ada ni? Hak masih ragu-ragu. Hak tak sokong tu cerita lain. Biasa dah politik ada orang sokong, ada orang tak sokong tu biasa dah. Tapi hak dia was-was lagi ke semain sabar lagi ke Mohidin Yassin. Semua yakin dah dah. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dah. Macam mana? Adakah hak sini hadir masa dia akak supah? Ada? Tak ada. VVIP lah. Hadir masa dia akak supah kita hadir. Tak ada. Ataupun tengok sendiri surat watikah penatikan sebagai Perdana Menteri. Ada tak? Bahayang yakin sangat tu. Sebab perkhabaran tu mutawatir. Harakah Daily tu big berita sama. Al Jazeera tu big berita sama. CNN tu big, Astro Awani, Sinar Harian. Semua hari tu wayak berita sama. Anwar Ibrahim akhirnya dilantik jadi Perdana Menteri. Padahal dia jadi Perdana Menteri tak ada Perdana Menteri. Bukan Quran Hadith. Berita biasa je, berita dunia je. Kita yakin sebab mutawatir. Berkhabaran tu sampai daripada banyak sumber. Tak mungkin pakat nawak semua. Maka oleh kerana Quran tu mutawatir semua, maka Quran qat'iyus subut semua sekali. Adapun hadis Nabi SAW, sebahagiannya mutawatir. Maka kita yakin dah lah. Hadis mutawatir ni bahkan sebagai ulama kata, kalau tolak boleh jadi kafir lah. Kalau bawa sahih saja, ya, tidak sampai mutawatir, kalau tolak berdosa. Tak sampai jadi kafir. Tapi kalau mutawatir, yakin dah daripada Nabi. Dia mutawatir lagi. Tapi banyak sekali hadis Nabi, status dia ahad. Jadi bila ahad ni ada keraguan. Seorang dua ni, kah dia salah. Salah ingat, salah sebut, salah faham. Bila ada keraguan ni, maka ulama hadis kena kerja lebih sikit. Ya. Dia tengok pula, ini perawinya bagus tak ni? Kuat ke tidak ingatan dia ni? Boleh percaya tak perawi ni? Ya. Bila kaji-kaji, sanak pula putus. Sambung ke dia sanak. Bila perawi itu bagus, sanak sambung molek, maka dikatakan kemungkinan besar itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ha, ada pengumuman sikit. Proton Saga warna putih, plat WBT7191, mohon alihkan kenderaan kerana ganggu laluan jalan. Alih kenderaan saja, jangan klik terus. Ha, lepas alih mari masuk mula dah. Tak habis lagi kita punya daurah kita. Baik. Jadi oleh kerana ada zani saat ni, ulama hadis terpaksa kerja lebih, ya. Ada kalau dia tengok perawinya tu kualitinya bagus pada standard hak dia tetapkan, kemudian sanak pula tak ada putus comel sama molek, kemungkinan besar ini hadis daripada Nabi SAW. Kemungkinan besar. Bukan kata macam mutawatir saat ni 100%. Maka sebut hadis sahih. Oleh kerana amalan terbina atas kalau batu zam, maka wajib beramal dengan hadis sahih. Tapi ada kala-kala kaji, ada masalah perawi ni. Dulu okey, tapi kedia-kedia tu macam capu-capu. Ingat tak ingat. Dari dia rakyat hadis ni, tika dia tua dah. Macam-macam lah. Oh ni lagu ni, oh ni lagu ni. Ataupun sanak terputus. Dia tabi'in. Dia terus wayak kuala Rasulullah SAW. Pah beli yang sahabat wayak dia. Mursal. Ya. Ada yang mengkoteh. Ada yang mukdal. Maka dia kata, kemungkinan hadis daripada Nabi tu tak besar mana. Tak macam hadis sahih hak ni. Maka istilahnya do'if. Sebab tu ulama' masih benar kan. Kita tu beramal dengan hadis do'if dalam bab fadha'il, fadilat-fadilat, targhib menggalakkan, tarhib menggerunkan, ya, tentang kelebihan sirah dan sebagainya. Sebab masih ada kemungkinan itu daripada Nabi SAW. Ya, macam hadis baca Yasin malam jemaah, Allah ampunkan dosa. Hadis do'if. Lepas kita sungguh juga, sebab tidak mustahil Nabi sebut. Kalau Nabi sebut, kita dapat fadilat diampun dosa. Kalau kata tidak Nabi sebut pun, kita dapat pahala baca Yasin. Ini namanya ihtiyat, bercermat. Macam tuan-tuan lah, kalau bawa kereta Mercedes BMW Wildfire, kalau bawa di highway, cakap nak bawa ikut speed limit, baik bawa kacir. Kalau nak bawa 110, anak-anak bawa kereta sedap, kita bawa sepak senai lah. Sepak senai, nampak kereta depan tu bagi bing, bagi lapu. Apa yang biasanya kita buat? Kita slow. Kita selalu tu beramal dengan konsep hadis do'eh. Sebab orang bagi bim pula tentu nak wayak ada speed track. Kadang-kadang dia bagi bim sebab dia nak potong lori. Dia bim takut lori mehkar, dia bagi bim dulu. Tapi daripada aku kena sama, sebab aku selalu. Bercermat. Kalau tidak speed track pun ada masalah selalu mental. Kalau speed track, kita selamat. Itulah namanya amal dengan hadis do'eh tu, idea dia situ lah. Biar kita tu bercermat. Tapi kalau nak kata halal, haram, sah, batal, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, hak tu perlu pada hadis sahih, paling-paling tidak pun hadis hasan. Nah, ayatnya bahawa dari segi subut, Quran memang yakin daripada Nabi SAW, hadis mutawatir juga yakin daripada Nabi SAW, hadis yang ahad ada keraguan, kalau sahih kemungkinan besar daripada Nabi, kalau dhaif kemungkinan itu tidak besar sangat. Kalau mauduk, sepakat kata palsu, itu bukan daripada Nabi SAW. Tapi, Quran ni makna gapa tak? Ayat ni maksud gapa tak? Di situ, Quran dan hadis ada yang qat'i, kalau makna dia jelas, ada yang zanni. Kita ambil contoh dalam bab fiqh dulu. Ayat tentang iddah. Sama saya bawa contoh ni, mudah nak faham. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi'anfusihinna salasata quru. Orang tina yang untuk lelaki dia cerai dia kena beriddah dulu. Jangan minggu lepas kena cerai, hari ni boyfriend yang lama mari, pindah, nikah lalu. Tak, jangan. Tunggu habis iddah dulu. Nama mana tak iddah dia? Quran sebut dah. Salah sata guru. Salah sata tu qat'iyud dilalah. Menunjuk pada makna tu pasti tiga. Makanya ijma' ulama, iddah perempuan yang merdeka, yang bukan hamba sahaya, tiga kali guru. Tak ada ulama kata dua kali. Tak ada ulama kata empat kali, tak ada. Semua wayak tiga semua. Sebab salah satu tu qat'iyud diladah. Dia pasti menunjuk pada makna yang satu. Tapi quru tidak. Quru ni perkataan bahasa Arab dikongsi oleh dua makna. Kalimah mustarakah dikongsi oleh makna di ahbar pertama haidah. Makna quru adalah haid. Makna yang kedua daripada quru adalah at-tuhru. Sudah. Dua benda yang berbeza tapi guna perkataan yang sama. Perempuan tu mari bulan pun dia panggil kuruk. Perempuan tu suci daripada haid pun dia panggil kuruk juga. Maka dipanggilnya zonniyud dilalah. Menunjuk pada makna tu ada keraguan. Bila ada keraguan, tu jadi khilaf tu. Abang tak faham tu. Apa? Quran satu, hadis satu. Apa banyak mazhab?
banyak mazhab tu sebab tidak jelas. Jadi Hanafi kata guru dalam ayat tu mana haid. Tiga kali haid habislah haid dah. Ha, jadi mazhab Syafi'i kaji-kaji tengok ayat Quran, tengok hadis Nabi, guna kaedah bahasa Arab, dia kata tidak. Guru dalam ayat ni maksudnya suci. Kena tunggu tiga kali suci baru habis haid dah. Ha, jadi kalau orang tu apa jadi khilaf sebab zaniyuddilalah. Jadi bab dilalah ni kalau kita mengaji, hak jelas ada 4 level, hak tak jelas ada 4 level juga. Ya. Hak jelas namanya zahir. Jelas lagi namanya nas. Jelas lagi pada tu namanya mufassal. Jelas lagi pada tu hak paling jelas tak ada ragu-ragu namanya muhkam. Hak tak apa jelas ada namanya khafi. Khafi tak apa jelas. Ada namanya muskil. Ada namanya mujmal. Hak paling tak jelas sekali namanya mutasyabih. Hak ni masalah sini. Hak paling tak jelas sekali diambil dari dalam bab akidah. Mana boleh? Ayat mutasyabih hak mu ambil sebagai alasan akidah tidak boleh. Sebab akidah ni standard dia mesti yakin. Jadi bila standard akidah yakin, dalil akidah pun mesti qat'i. Mana boleh benda ragu-ragu menunjukkan kepada yang yakin. Contohlah ni. Ambil jalan saat ni mari nak semai subuh, jalan daripada homestay. Mari orang tanya ambil, "Beh, kita nak pergi ke satu tempat ni. Lagu mana tah jalan dia?" Ambil ya. Ambil tak baru sampai mal ke, kan kota baru ni. Tapi cuba ambil gi straight belok kiri. Ambil rasa-rasa dah tapi ambil pun tak pasti juga terang belok kiri ni, pas belok kanan. Pas straight. Bakalilah siapa bakali. Kok jung tanya tu dia confident ke tidak? Kok jung royak pun tak confident. Takkah kok jung ikut confident? Kok menunjuk pun tidak confident, kok ditunjuk lagi tidak confident. Jadi kalau dalilnya sudah zani, macam mana dia boleh bawa pada akidah yang qat'i? Nah, situ masalah dia. Dia main dengan ayat mutasyabihat. Padahal kita dalam bab yang mutasyabihat ni kita ikut Quran cukup dah. Ikut hadis lagi cukup. Dalam Quran ayat 7 Surah Ali Imran, Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang menurunkan kepada kamu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Daripada ayat Quran tu ada ayat yang muhkamat, ayat yang jelas. Hak paling jelas kan muhkam. Hunna umul kitab. Ditekankan lagi, hak muhkamat itulah induk ibu pada Quran. Jadi hak tu kita pegangnya. Hak laisa kamitslihi syai'un, pasti dah sepakat. Hak kata Allah Ta'ala pun kalau kita tanya dia, kata Allah sama mesti makhluk. Doa dia kata. Allah Ta'ala macam ke Allah lah, tak macam kita. Nampak? Bak kata Allah tak sama macam makhluk tu sepakat dah, jelas dah. Cuma dia tak perasan. Bila dia kata Allah Ta'ala tu problem. Sebab arah tu makhluk. Itu namanya i'tiqad al-hulul. Mana Allah tu halla ala khalqi. Mana Allah tu berada pada makhluk dia. Nampak? Batil akidah macam tu. Bak kita orang hak kata Allah Ta'ala ni, kita tanya dia mudah saja. Bagi demo arah tu makhluk ke tidak? Kalau dia kata arah tidak makhluk. Awal-awal, balik awal. Ustaz Azhar kata apa? Go back early lah. Balik awal. Dah awal-awal lagi mu kata arah bukan makhluk, syirik lah. Mana arah tu jadi sendiri, bukan Allah cipta. Syirik. Tapi kalau dia kata arah makhluk, maka terbatal dakwaan dia bawa Allah Ta'ala. Kerana makhluk ni baru ada. Lepas Allah cipta baru ada, itu namanya makhluk yang diciptakan. Mana sebelum Allah cipta arah, arah tak ada. Lepas Allah supaya arah juga lah. Mana bila ada arah, barulah Allah wujud. Adakah lagu tu? Tidak. Allah bersifat kidam. Allah wujud tak ada permulaan. Maknanya sebelum dicipta arah, memang Allah wujud. Mana wujudnya Allah tanpa arah tu pasti. Yakin. Tak kailah lepas Allah cipta arah, berubah pula Allah jadi bertepat. Mula masa tak ada arah, mula-mula ada, Allah tak ada bertepat. Tiba-tiba jadi arah, jadi Allah bertepat pula. Tidak. Nah, jadi jangan kita tu jadikan ayat mutasyabihat sebagai dalil sebab itu tanda nak jadi sesat. Jangan pandai-pandai ustaz, wayak lagu tu dalam Quran wayak. Fa ammalazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang yang hati dia bengkok, cenderung nak jadi sesat, dia duk ikut hak sama-sama tu. Padahal hak muhkamah ada. Ha, dia ikut hak sama-sama. Apa dia ikut hak sama-sama? Hak jelas ada. Ibtira al-fitnah. Nak cari gaduh. Nak cari bala. Tak. Kalau kita wayak Allah wujud tak bertepat, cuba orang ramah. Tak bala. Tapi kalau kita wayak Allah bertepat atas lain, kan jadi bala. Nah, bala tu jadi seronok lah. Jadi masyur lah kita kalau kita buat lain pada orang.
buat serupa sekala, tak masyhur. Kan? Cuba kita buat serupa sekala, aku terima nikahnya. Tak ada gagal. Habis kita buat lain pada orang, gagal. Tak. Kalau kita nak sehu, buat lain pada orang. Kalau kita nak rida Allah, buat ikut dan di. Makanya, dia nak cari bala. Waktu kau atakwili, nak bubuh juga tafsir. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Makanya ahli sunnah wal jamaah, cara yang pertama berdepan dengan ayat mutasyabihat namanya tafwid. Surah bulat-bulat pada Allah Taala. Istiwa maksud apa tah? Istiwa yang layak dengan Allah lah. Istawa istiwa an yaliku bihi jalla jalaluhu macam sebut dalam tafsir jalan lain. Istiwa Allah tu istiwa yang layak dengan Allah. Lagu mana? Kata Imam Malik was'alu anhu bid'ah. Lagu mana tu kalau dok tanya tu bid'ah. Bid'ah yang buruk lah. Sebab Imam Malik suruh halau keluar. Aku tengok orang ni, orang tak ragu. Suruh dia keluar pada majlis. Duk tanya soalan-soalan lagu tu. Jadi, itu kalau yang hati dia bengkok, dia ikut hak sama-sama. Kalau orang yang ahli sunnah wal jamaah, dia pilih tahwid sebab tidak ada yang tahu dia, ayat mutasyabihat tu makna apa kecuali Allah. Tapi ada juga sebahagian ulama, dia kata tidak wakaf di lafaz Allah tu. Maksudnya wakaf situ lah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wakaf habis. Tak, dia kata sambung lagi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Berarti situ. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat ni kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh, yang mendalam ilmu. Dia tahu juga makna ayat mutasyabihat. Makanya ambil pada wakaf yang kedua saat ni, ulama ahli sunnah wal jamaah masih menerima pendekatan yang kedua iaitu ta'wil. Maknanya ulama tengok daripada banyak-banyak makna istiwa. Istiwa banyak makna dia. Ada lebih ke 14 atau 15 makna dia. Istiwa boleh dengan makna duduk, boleh dengan makna menetap, boleh dengan makna straight, boleh dengan makna pertengahan, khatul istiwa. Maknanya garis pertengahan bumi dan boleh dengan makna matang, boleh dengan makna menguasai, boleh dengan makna menggagahi. Jadi hak mana-mana makna yang tidak bercanggah dengan akidah bolehlah kita terima. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ai Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawla. Tuhan yang Rahman menguasai akan arasy. Baik, kita tanya pada semua orang Islam. Awak nak bangkang tak kalau Allah tu menguasai arasy? Tak ada bangkang. Memang Allah menguasai arasy dah. Itu kita boleh terima tu. Sebab tak bercanggah dengan akidah. Nak kata confirm, wallah alam lah. Allah yang lebih tahu lagi. Tapi kalau dimaknakan dengan makna tersebut, tidak bercanggah dengan akidah. Kata Al-Imam Fakhruddin Al-Razi rahimahullah ta'ala, ya, yang dimaksudkan dengan istawa itu adalah qaharu. Allah menggagahi arasy. Maksudnya arasy ni terpaksa tunduk patuh pada kehendak Allah ta'ala. Betul ke tidak? Betul tak? Jadi kita pilih ta'wil ijmali, macam kebanyakan salah, serah bulat-bulat makna pada Allah ta'ala. Atau kita pilih ta'wil tafsili, sebagaimana kebanyakan khalaf, kita menerima makna yang ada dalam bahasa dan tidak bercanggah dengan akidah. Ada pun mengatakan duduk bertempat itu bercanggah dengan akidah. Ya. Sebab itulah Al-Imam Al-Qurtubi rahmallahu ta'ala, wayak boleh cek dalam tafsir Al-Jami' li-Ahkamil Quran, dia kata hak ikut, hak sama-sama pada mutasyabihat ni, tiga jenis. Ada sebahagian itu malahid, dia memang nak ayat Quran ni tak betul. Mana bukti Quran tak betul ni? Ada ayat-ayat hak tak jelas lagu ni. Ni bukti Quran ni tak betul. Antaranya Syiah Qaramithah. Syiah Qaramithah ni antara yang hulu, dia kata Quran hak ada pada umat Islam sekarang ni tidak asli. Hak ni hak sahabat buat. Hak asli nanti Imam Mahdi turun satgi baru tahu. Oh ni kalau setara tu Syiah memang kufur lah. Sebab Syiah ni secara umum kita wayak di ahlul bid'ah. Dia masih ahli kiblat lagi. Kita tidak boleh mengkafirkan dia. Tapi kalau hak setara kata Quran ni tidak daripada Nabi SAW, hak tu memang kufur lah. Dan antaranya kata Imam Qurtubi adalah yang dia himpun ayat-ayat mutasyabihat sehingga menggambarkan Allah tu seperti satu jisim yang berjisim, satu bentuk yang terbentuk, mempunyai mata, tangan, kaki, betih dan sebagainya. Jadi kita tak sekali lagu tu, kita pegang hak jelas, hak muhkamah. Dalam hadis daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia bagi tahu siapa dia yang nampak orang yang ikut ayat mutasyabihat secara zahir macam tu, hak itulah hak Allah sebut. Wa ammal lazina fi kulluhum zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Mai, kau tengok orang hak ikut ayat mutasyabihat tu, janganlah. Hak itulah hak dia ada cenderung pada sesat. Nah. Sedangkan kullun min indi rabbina, yang muhkamat daripada Allah juga. Ya, yang mutasyabihat daripada Allah. Jangan kita faham mutasyabihat sampai membatalkan muhkamat.
mukamat tu umul kitab, kita nak pegangnya. Tengok ya. Dengan takrif saja kita sudah boleh tolak dah kefahaman-kefahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita kata kalau kita mengaji apa tu mabadi ini, insya-Allah dia akan jadi lebih mantap ya, baru takrif. Ya, kita nak berhenti ukur apa 7 benda berhenti dah. 7.40. Nampak lagi. 2.5 dah. Lapan nasi lah ni. Baik. Baru kita wayak hak ni. Hadduhu lah. Tak, saya punya slide ni. Dia tertutup hak ni. Bus kat apa tak? 12. 11. Yang kedua. Apakah hantaran ilmu tauhid ini? Maudhu', subjek matter dia ke dia? Hantarannya, mana kita bincang apa dalam ilmu ni adalah zat Allah Ta'ala. Kita bincang tentang zat Allah Ta'ala dan zat segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Oh, macam mana kita nak bincang zat Allah Ta'ala? Kita tak boleh bayang zat Allah Ta'ala. Tak boleh tengok, tak boleh dengar. Iaitu, daripada barang yang wajib, maknanya dari segi akalnya, apa yang mesti ada pada Allah dan yang mustahil dan yang harus pada hak Allah Ta'ala. Bukan nak pergi kaji zat Allah, maknanya nak boleh nampak zat Allah, tidak. Nak tahunya apa yang mesti ada pada Allah. Tak mungkinlah Allah tak ada. Maknanya kalau kata Allah tak ada kudrah, tak mungkin. Tuhan tak urut. Tuhan tak larat nak buat. Tak mungkin. Itu nanya wajib. Apa yang mustahil? Misalnya, saat ni, Tuhan jahil misalnya. Tak mungkin. Apa yang harus? Itu kita nak ngaji itulah. Dan begitu juga pada hak segala Rasul alaihi wassalatu wassalam, apa yang wajib ada pada Rasul, yang mustahil dan juga yang harus. Tak payah tu ya. Akhirnya adalah Rasul Melayu lah, Rasul perempuan macam-macam. Dan kalau Rasul Melayu macam-macam boleh buat tak? Rasul Jawa, Rasul Banjar. Siapakah yang menghantarkan ilmu ini? Yang ini yang menyusung ilmu ini. Kalau nak kata hatta sungguh-sungguh, Allah Ta'ala lah hatta segala ilmu ni. Alamal insana ma la ya'lam. Dialah Allah yang mengajar manusia barang yang manusia tak tahu. Tapi maksud yang menghata sini ni yang menyusun. Sebab ilmu ni ada dalam Quran hadis. Pada waktu baik susun sebagai satu ilmu, iaitu Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi serta pengikut-pengikut keduanya. Pengikut sini maksudnya ulama-ulama yang ikut manhaj dua orang imam ini rahmatullah alaihim ajma'in. Apakah nama ilmu ini? Nama ilmu ini ialah ilmu tauhid. Maknanya nak cerita tentang keesaan Allah Ta'ala, ilmu kalam. Asalnya, pada masa dulu, ulama bincang panjang tentang kalam Allah tu adakah qadim ataupun makhluk. Dan ilmu sifat. Sebab kita belajar sifat Allah Ta'ala, sifat para Nabi. Ilmu usuluddin. Sebab inilah asal-asal agama. Inilah tunjang dia. Dan disebut juga al-fiqhul akbar. Iaitu kefahaman yang paling besar sekali. Kalau kita belajar fiqh-fiqh tu, belajar hukum. Jangan orang kata belajar akidah ni, belajar fiqh juga. Tapi itulah salah satu nama dia. Tapi dia buh di hujung tu, Al-Akbar. Al-Fiqhul Akbar. Kefahaman yang paling besar sekali. Maksudnya, gelicir fahaman sini kat berat. Gelicir kefahaman fiqh boleh tahan lagi. Di antara sahbatal-sahbatal. Main gelicir akidah kot, boleh jadi kufur. Islam, kufur Islam. Baik. Apa tujuan belajar ilmu tauhid? Tujuannya, ini tujuan yang pertama. Kali ada pula tujuan yang kedua. Tujuan yang secara kita kata makro, secara luahnya, nak beza antara i'tiqad yang binasa dan i'tiqad yang sah. Jangan sampai kita tak tahu beza. Ingat ke betul semua. Bahkan saya agak terkejut juga. Baru ni saya tanya satu orang, ustaz. Kalau baru nak start tak apa, ustaz dah. Kiranya nak mengajar sejik surah. Saya tanya, dah kalau ustaz mengajar, bahawa orang tanya ustaz, oleh kerana Allah Ta'ala maha kuasa, Allah Ta'ala tu maha berkehendak. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, berkuasa tidak Allah melahirkan anak. Dia ayat, kalau Allah nak boleh. La ilaha illallah. Hak benda asah kali, lam yali, Allah tu tak beranak. Dia kata boleh. Kita kena sikit ya soalan tu. Dan kalau kita tanya direct, dia jawab. Tak lah. Kita, Allah boleh beranak tak? Tak, ya, ya. Ya, kita kata Allah maha berkuasa kan? Allah maha berkehendak kan? Lepas kalau Allah berkehendak, kalau Allah nak, tak boleh kalau Allah lahirkan anak. Nah, kalau Allah nak boleh dia ayat. Nampak? Itu dia orang pandang lekeh ilmu sifat 20 ni.
Dalam ilmu sama ada puluh ni, kita ngaji ta'aluk, skop kudrah tu tak ada kena mengenai dengan barang yang mustahil. Anak bagi Allah tu mustahil. Ya, memang Allah maha berkuasa, tapi kuasa Allah tu ta'aluk dengan barang yang mungkin. Boleh tak Allah jadikan satu orang perempuan tua dah, umur 85 dah, untuk lelaki umur 95. Tiba-tiba, pergi jalan, pergi honeymoon, honeymoon keberapa tak tahu lah. Tina saat ni lah yang anak pula, boleh tak? Umur 85, menopause 30 tahun dah. Jawabnya, dari segi akal, harus. Allah boleh buat, barang tu barang mungkin. Dah, hak tak ada ayah, Allah boleh buat, Nabi Isa AS. Hak tak ada mak ayah, Nabi Adam AS boleh buat. Ni mak ayah tu apa, apa sangat. Boleh sangat buat. Eh, tapi mustahil ada. Dari segi kebiasaan tu, jaraklah berlakulah gitu lah. Eh. Kalau berlaku pun mungkin orang kata, jangan ambil anak orang lain. Tapi ada segi akal boleh. Tapi kalau Allah beranak, tak boleh. Sebab tu jangan duk kiyah Allah Ta'ala dengan makhluk. Dia kata, kita kata tidak boleh kata masuk nuzul Allah tu makna Allah bergerak atas bawah atau bawah. Itu sifat makhluk. Dia kata Jibril boleh gerak atas bawah. Apa masalahnya? Takkan Allah Maha Kuasa tak boleh? La ilaha illallah. Jibril tu makhluk. Jadi makhluk tak ada masalah dia bergerak atas bawah. Tepi kiri kanan pun. Dia terikat dengan tepat makhluk ni. Allah tidak terikat dengan tepat. Kalau dia nak kiyah Allah dengan makhluk, bergeraklah. Takkanlah orang tina, selemah-lemah orang tina boleh beranak. Sekuasa Allah Ta'ala tak boleh beranak. Macam mana kalau pakai logik lagu tu? Habis. Kiyah ni mesti antara dua benda yang sama. Maka mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, Allah tak sama seperti makhluk, makhluk tak sama seperti Allah, tak boleh kiyah. Sama makhluk berkata tak sama, tak boleh kiyah. Kita kiyah air ketum yang di perang tu dengan arak sebab sama-sama memabukkan, maka sama-sama haram boleh. Ya, kita kiyah air sirap dengan arak sebab sama-sama warna merah, maka air sirap pun haram minum. Mana boleh? Sebab persamaan itu tak relevan. Relevannya pada memabukkan, pada merah tu tidak relevan. Arak bukan haram sebab merah. Ya, arak warna lain pun haram juga. Baik. Jadi hati-hati. Jadi kita biar tahu beza. Kalau siapa kata Allah seperti makhluk boleh beranak, boleh begini, teruklah. Ya. Dah kalau Allah boleh beranak, anak Allah tu Tuhan jugalah. Anak kucing kucing kan. Anak kambing kambing. Anak lembu lembu. Pasti anak Tuhan, Tuhanlah. Dah kalau Tuhan boleh beranak, anak Tuhan tak boleh beranak. Beranak pula boleh cicit Tuhan pula. Lama-lama sekapung Tuhan. Ha, lama-lama nak kena ngundi pula nak lantik ketua ni. Dah ramai dah Tuhan. Mana boleh lagu tu? Jadi biar kita tahu beza. Hak mana yang binasa kita nak tolak, hak mana yang sah kita nak pegang. Yang mana i'tiqad yang sah dan binasa itu? Di muka surat 12. I'tiqad yang sah itu ialah i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Dan i'tiqad yang binasa seperti i'tiqad qadariyah dan jabariyah dan mu'tazilah. Seperti. Maknanya contoh saja. Bukan hak ni saja, hak binasa. Ada lagi Jahmiyah, Murji'ah, Musyabbihah ya, dan sebagainya. Tapi pengarah kita ni letak yang utama-utama dalam bab takdir, iaitu Qadariyah, Jabariyah dan Mu'tazilah. Sebagai contoh. Jazakallah khairan. Terima kasih. Ya. Ada orang ahli sunnah wa jamaah ni dipertikai juga. Nah, ada yang dia ngaku ahli sunnah wa jamaah. Dia kata Asy'ariyah bukan ahli sunnah wa jamaah. Di Terengganu ada seorang orang Arab pandai kecek Terengganu dah dia duduk lama Terengganu. Dia kata Asy'ariyah ni sesat je. Tak boleh sembahyang belakang Asy'ariyah. Boleh ada lagi ceramah. Eh, tak tahu macam mana lagi ni. Dah Asy'ariyah sesat ke? Mana majoriti umat Islam sesat. Ibn Hajar sekarang ni Asy'ariyah, Imam Nawawi Asy'ariyah, Imam Baihaqi Asy'ariyah. Ambil lah nama ulama, pakar tafsir, pakar hadis, pakar fiqh, pakar akidah, pakar tasawuf, melainkan majoritinya adalah Asy'ariyah. Adalah bakali selik, pakar tafsir, Mu'tazilah. Neh, bakali adalah ahli hadis yang musyabbihah, neh. Tapi rata-rata boleh kata 90% ulama-ulama besar adalah Asy'ariyah. Baik, bagaimana cara i'tiqad yang 4 tu? Ahli sunnah wa jamaah ni catatan yang menunjukkan awal-awal tokoh yang guna istilah ni adalah sepupu Nabi, iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bil nafsi ka ayat Al-Quran yaumata yabdul wujuh waswadat wujuh, hari yang jadi putih bercahaya bersinar sebahagian daripada muka-muka manusia ni dan jadi hitam legam sebahagian yang lain.
Maka kata beliau, yang putih cemerlang itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Wajah ahli sunnah wal jamaah dia di akhirat dia putih bercahaya. Adapun yang iswaddat jadi hitam tu adalah wajah ahli bid'ah wal furqan. Orang yang buat bid'ah dan berpecah belah, itu akan jadi gelap. Ya, baik. Jadi itu istilah ya, asal ahli sunnah wal jamaah dan istinbat daripada hadis Nabi SAW bila Nabi ayat firqatun najiyah, golongan yang selamat, ma'ana alaihi wa ashabi, yang lagu amba pegai dan sahabat-sahabat amba pegai, itu sunnah. Dalam riwayat lain Nabi SAW ayat al-firqatun najiyah itu siapa? Sahabat tanya, hak satu masuk syurga itu siapa dia? Nabi ayat al-jamaah. Maka situlah ulama gabungkan ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau dari segi istilah nombor satu sebut sahabat Nabi sendiri, maknanya zaman salah lagi istilah ni ada dah. Cuma tak popular. Tak popular sebab apa? Sebab tidak ada pesaing. Tapi bila mari Qadariyah wayak dia betul, Jabariyah wayak dia betul, Mu'tazilah wayak dia betul, maka hak bangkit melawan bid'ah-bid'ah ni bolehlah dikenali sebagai ahli sunnah wal jamaah. Iktiqad ahli sunnah wal jamaah itu bahawasanya tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada sebab yang beradat dan af'al yang baru dan ikhtiari balik awala kalau baca lagu ni saja. Tak, saya ulang lagi sekali. Apa dia boleh faham dengan sekali baca ni? Bahawasanya tiada memberi bekas oleh sesuatu daripada sebab yang beradat dan af'al baru yang ikhtiari. Hanya senya yang memberi bekas itu Allah Ta'ala. Nah, kalau baca seterik lagu tu tak? Hak jom dengar. Ya, dah lah tajuk berat, mata pun kau berat. Maksud dia mudah saja. Sebab yang beradat ni adalah cause and effect. Benda adat sini makna hak skala. Skala kat kita makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Dah. Tak makan lapar. Sebut pasal makan pulak. Malah lapar surga saya kan ni. Right. Jadi, hak tu adalah sebab saja. Itu namanya tidak beri bekas. Sebenarnya hak bagi kita kenyang adalah Allah. Sekira-kira kalau Allah kendaki, boleh satu orang itu kenyang tak makan. Tapi jaraklah. Hak selalunya makan tak kenyang-kenyang. Pas pinggir, sepinggir, pas pinggir, sepinggir. Makan free pula. Tapi hak selalunya makan tak kenyang. Ya, tak makan tak lapar. Jadi dari segi hakikat tidak. Berobat tak sembuh. Tak berobat, nampak nak sembuh. Nah, hakikat yang menyembuhkan Allah, bukan ubat. Hak ni yang dia orang tak faham ni. Ustaz sama Ali wayak. Oh, ramai orang Islam, orang Islam jadi kafir kat kalau kita tolak macam ni. Lah, mu ingat orang Islam macam gemuk sahaja. Orang Islam pahal dah. Tak, kalau kita gigi klinik, kita tahu dah bukan doktor bagi kita sembuh. Doktor pahal dah. Doktor-doktor hak juru eh. Dia kata, Haji makanlah ubat ni. Doa apa, Allah yang boleh sembuh. Kita ikhtiar. Doktor pahal. Oh, dia pun tak pahal macam mana. Jadi, yang berbekas maknanya yang memberi kesan. Mana setuhnya satu barang dengan api, dari segi sebab musababnya menyebabkan jadi hangus. Tapi dari segi hakikat yang menghanguskan adalah Allah Ta'ala. Bila Allah tak bagi hangus, tak hangus. Nabi Ibrahim AS, Namrud capuk masuk dalam api. Bukan setuh dengan api, buh dalam api terus. Allah tidak bagi hangus, tak hangus. Kuni bardan wa salama. Jadilah kamu api, dingin dan selamat. Jadi dengan perintah Allah, api tidak membakar. Berlaku pada Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu di kalangan tabi'in. Musailamah Al-Kazzab marah. Sebab bila tanya, Muhammad apa dia? Rasulullah. Apa aku? Rasulullah tak? Apa dia? Tak dengar. Boleh dua kali tak dengar. Boh dalam api. Tak hangat. Itu namanya karamat. Kalau berlaku pada Nabi, namanya mukjizat. Eh. Lepas kita boleh masuk api? Tak boleh, haram. Nah, ini kata tak hangat. Tak hangat tu hakikat lah. Eh. Asbab mungkin ambil kira lah. Ya. Dari segi syariat, ambil kira asbab. Ya, dari segi hakikat, pisau yang tajam tidak melukakan. Yang bagi luka Allah Ta'ala. Ya, orang amat ibu kebal, tak luka dia dengan pisau yang tajam. Sebab Allah tak bagi. Tapi bukan mukjizat karamah, istidraj. Ya. Tapi, kalau awak ambil pisau, pergi rodok perut kawai awak, kena dakwa di mahkamah lah. Ya. Tak bolehlah awak nak wayak yang arif, tidak boleh wayak saya bersalah kerana pisau tidak melukakan. Yang melukakan hanya Allah Ta'ala. Tak apalah, yang hukum tu hakikatnya Allah Ta'ala juga dia wayak. Jadi saya hukumlah awak. Baik. Jadi tidak memberi bekas. Yang memberi bekas itu Allah Ta'ala. Yang ini yang bagi baharu itu usaha dan ikhtiar sahaja. Yang memberi bekas adalah Allah Ta'ala. Adapun i'tiqad qadariyah, baharu dan kainat. Baharu maknanya makhluk. Kita kena ingat. Bila kita mengaji akidah, istilah baharu merujuk kepada makhluk.
Setiap barang yang wujud selepas tidak wujud, namanya baharu. Walaupun umurnya sudah 1,000-2,000 tahun. Macam orang jual minyak zaitun. Kita tanya dia, apa hak ni mahal pada waktu? Oh, hak ni minyak zaitun ni ambil pada hak pokok 500 tahun, murah sikit. Hak ni ambil pada pokok 1,000 tahun, mahal sikit. Oh, jadi pokok zaitun ni panjang umur. Masa musim sejuk, dia gugur daun dia. Masa musim panas, dia hidup balik. Masih baharu nama dia. Sebab wujud dia ada permulaan. Jadi qadariyah kata hak baharu tu dengan zat dia, maknanya api itu memang Allah ciptakan. Tapi memang sifat api itu membakar. Jadi automatik dah. Macam Allah cipta manusia ni, bah manusia automatik . Bukan Allah buat perbuatan kita ni. Itu bercanggah dah dengan ayat Quran. Dalam Quran Allah sebut wallahu khalaqakum wama ta'malun. Padahal Allah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan, soleh ke tak soleh, Allah cipta. Kata qadariyah tidak. Allah hanya cipta kita saja. Pas kita automatik. Kirakan waktu qadariyah ni ulama tidak khilaf kata jadi kafir. Sebab apa? Dia kata sebab Allah tak cipta perbuatan kita, Allah pun tak tahu kita nak buat apa esok. Kita buat bahawa Allah tahu. Oh, berat. Kudrah Allah dan munafi, ilmu Allah dan munafi. Maka tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang kufurnya akidah macam ni. Ini dipanggil naturalism. Nature. Memang nature api itu membakar tadi. Sementara i'tiqad jabariyah ia terbalik pada qadariyah. Qadariyah ni dia menafikan takdir Allah pada perbuatan manusia, pada kesan dan sebab musabab sana. Jabariyah ia menafikan teguh usul ikhtiar. Allah semua dia tu. Asalnya bagus dah jabariyah ni. Maknanya dia pegang buruk baik hakikatnya takdir Allah semua. Tapi bid'ahnya di mana? Bid'ahnya dia menafikan usul ikhtiar, dia menyalahkan takdir. Kalau kita jumpa set Jabariyah, kita tanya dia, demo ni apa tak payah? Demo bukan orang muda lagi, bukan remaja lagi, umur 40 lebih dah. Taubatlah, mayalah. Dia jawab lagu mana? Dia jawab, nak lagu mana ustaz? Ambo ni memang Tuhan takdir tak mayah. Oh, Tuhan takdir dia tak mayah. Nak lagu mana kalau lagu ni? Kalau kita berani, kita rasa-rasa makan cekok, boh nafas sekali. Mesti dia marah. Dia kata, ustaz ke apa lagu ni? Orang ustaz dakwah bil hikmah. Bukan main tapa orang lagu ni. Dia kata, sabar . Allah takdirkan saya dah apa awak ni. Kalau awak tak faham, saya boleh tambah lagi 2-3 kali. Tak jadi, bekok juga muka aku. My Allah takdir, Allah takdir. Jadi, sebenarnya kita ni tidak boleh nak play God. Kita nak beragak macam kita Tuhan. Mana kita tahu takdir Allah? Kita tahu hukum Allah. Hak ni wajib kita buat. Hak ni haram tak usah buat. Pas kita terlanjur buat juga, kita taubat. Kita terlanjur tinggal hak wajib, kita taubat. Barang tak berlaku lagi, kita tak boleh nak baca. Maka kita itu patuh pada perintah Allah dan kita redha dengan takdir Allah. Yang keempat, i'tiqad Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia cabang daripada Qadariyah tapi dia lembut sikit. Dia tu halah kena apa? Ra'i ke wahyu berbanding dengan Qadariyah ni tolak wahyu tu. Dah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun tu dia tak akal dah. Tapi Mu'tazilah ni dia macam tengah-tengah. Dia ya. Hamba itu memberikan ia dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya. Yakni, memberi bekas kepada hamba yang ikhtiari. I'tiqad ini bersalahan ulama' qillah. Jadi kafir ke tidak ni? Yang asah tak kafir. Tapi haram lagi bid'ah. Oh, tak sebuah. Tak apa qillah. Yalah, qillah tu kan antara haram dengan kafir. Kan tak selesa. Kalau kafir, berat lalu. Kalau haram, dah sebulan. Jadi, ini bukan khilaf yang kita nak selesa. Hak kita boleh selesa, khilaf bab baca kuno. Ada kata sunat, ada kata tak sunat. Lah demo taklid mazhab mana? Oh, kawan taklid hak tak baca kuno, tak apa. Mazhab demo. Macam kawan-kawan kita Bangladesh, Pakistan Tak usah kacau lah, dia tak baca kuno. Memang mazhab dia tak sunat. Lah kita taklid mazhab kata sunat, kita baca. Dia tak usah kacau lah kita. Memang dia tak kacau pun. Hak kacau tu orang lain. Hak tak boleh sebut ni. Tu kata dia pegang baca kunut tak sunat ke? Oh, dia kata baca kunut bid'ah lah. Baca kilah macam tu kita boleh relax. Masing-masing taklid mazhab masing-masing. Ada setengah kilah kita raikan. Maknanya biar semua mazhab iktiraf. Ikut mazhab kita lah. Ceh sikit atas pada masa wuduk, sah dah. Tapi apa ceh sikit? Mazhab lain kata tak sah. Raik lah. Sapu semua kali.
kalau sebut nikahnya itu, semua mazhab kata sah. Na'i lah, boleh, bukan payah sangat. Skrip panjang boleh apa. Tak kira aku terima nikahnya, tak boleh apa. Kan jumhur kata sah, ya? Jelah, jumhur kata sah. Dah demo taklid jumhur ke masa demo akad tak ni? Sebab, al-ilmu, al-alma bila, mama yakmal bi ghairi ilmin, amaluhu madu datul, datul kebali. Barang siapa tak apa ilmu buat amal dia tertolak tidak diterima. Boleh taklid mazhab mana pun, hak mana muktabar. Tapi taklid masa nak beramal. Bekas setuh dah, mama ambil hak tak batal, saat ni, tak taklid pun. Itu namanya tatabuk lukhas. Dia ambil hak yang ringan. Dan ini ulama tak bagi. Sebab akhirnya ikut syahwat, ikut hawa nafsu. Bukan ikut ilmu. Asal kita taklid ni sebab kita kena ikut Quran hadis. Oleh kerana kita tu tak pandai nak gali direct pada Quran hadis, kita ikut orang pandai. Pak pandai tu mujtahid. Jadi tinggal pak mazhab zaman ni, mazhab lain tak siapa. Lepas tu kita taklid sat ni. Taklid dulu. Baru kita beramal. Bukan lepas jadi baru kita buat taklid. Biar kalau orang tu pandai, biar mula sekali lagi biar. Biar sahih lah tu. Tak ada orang petikai dah. Hak tu Al-Qurus Minakhillah orang panggil. Ini benda hak kita boleh ra'i, kita tak ra'i. Benda hak kita boleh ra'i, kita duduk sibuk bid'ah-bid'ah. Padahal boleh ra'i situ. Yeah. Baik. Tapi, kenapa yang kata kufur saat ni? Dia Mu'tazilah macam ni. Kalau kita ambil contoh api deh, paling mudahnya. Jadi, bak api ni kalau qadariyah, dia wayak Allah ciptakan api dan memang tabiat api tu membakar. Jadi, hak jadi hangus tu api. Mu'tazilah, dia kata lagu ni. Allah ciptakan api. Dan Allah ciptakan pada api itu satu kekuatan untuk membakar. Dengan kekuatan yang Allah ciptakan itulah api itu membakar. Dia ada selapih lagi. Oleh sebab selapih lagi itulah ulama khilaf. Hak dikata jadi kafir juga, dia kata apa bezanya? Kekuatan itu makhluk Allah juga. Maknanya makhluk Allah yang buat sendiri. Sama macam dia kata api membakar sendiri. Api itu makhluk Allah. Kekuatan yang Allah jadikan itu makhluk juga. Sebetulnya, kufur belakang. Tapi hak kata tidak kufur, yang lebih asah kat ni, dia kata, ialah tapi dia masih nisbah pada Allah. Dia kata, dengan kekuatan yang Allah ciptakan. Jadi ada syubhah situ. Tak boleh kita nak kata dia kafir. Jadi yang selamatnya, tidak dikafirkan lah. Ada 5 minit lagi. Anak buka pada sesi soalan kan, tutup dulu. Nah, buka lah. 5 minit terakhir ni, kita berhenti setakat apa hukum syarat belajar ilmu tauhid. Baru mabadi. Oh, tak habis lagi mabadi. Jadi dalam tempoh 5 minit boleh tanya soalan, kalau saya tahu saya jawab, kalau saya tidak tahu Allah a'lam. Kalau tak ada saya sama sampai habis 7:30. Sama. Nak tanya. Contoh seseorang itu berkata, alhamdulillah pagi ni Allah bagi kekuatan kepada kita untuk hadir ke sini, terus bagaimana? Macam mana kata? Maksudnya tidak masuk dalam Mu'tazilah tadi. Tidak. Dia kata alhamdulillah pagi ini Allah bagi kita kekuatan untuk hadir. Nah, jadi Mu'tazilah ke tidak? Tidak. Sebab dia memang di Allah bagi kekuatan, tapi beza dengan Mu'tazilah, dia kata dengan kekuatan itu sendiri. Kita tak Allah bagi kekuatan tu, memang Allah yang bagi kita boleh marinya. Tidak jadi Mu'tazilah dengan riwayat lagu tu. Bahkan yang riwayat terima kasihlah semua apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang buruk daripada saya sendiri. Tidak jadi Mu'tazilah dan mihaisu ta'adu. Bukan mana hakikat. Hakikat buruk baik pada Allah semua. Tapi dia bercakap tu dengan asah beradab, maka tidak beradab dia ni sebuahkan yang buruk pada Allah Ta'ala. Tapi dari segi ta'lim kena wayak lah. Sebab okay, saya tutup dengan kisah dia. Apa hukum syarak ni kita sambung lepas jemaah. Kisah bagaimana Al-Imam Abu Hasan Al-Syari rahimahullah ta'ala, dia bertekad untuk menolak fahaman Mu'tazilah. Asalnya memang beliau ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila beliau ni duduk dengan bapak tiri dia, Abu Ali Al-Jubai, Abu Ali Al-Jubai ni ulama Mu'tazilah. Jadi sikit sebanyak dia terpengaruh juga. Tapi benih yang molek ni dia duduk mana pun dia tumbuh juga. Jadi lah hati dia ada macam tak kena dengan akidah Mu'tazilah. Ada benda-benda dia sah kok. Tak lepas. Jadi, waktu dia tanya kepada Abu Ali Jubair ni, bapak tiri dia, guru dia, tentang konsep Mu'tazilah. Dia kata Allah mesti buat as-suluh wal aslah. Allah mesti takdirkan yang baik. Kalau Allah tidak takdirkan yang baik, berarti Allah takdirkan yang lebih baik.
Allah tidak takdir kaya buruk-buruk. Ha, tu bid'ah dia di situ. Kan ada hadis jelah antu mina bi qadari khairihi wa syarrih. Yang dikatakan iman tu salah satunya bahawa kamu beriman dengan takdir Allah baik dan buruk. Allah semua. Dia kata tak, Allah hanya takdir yang baik atau lebih baik. Maka Imam Basyari tanya pada Abu Ali Jubai, pahala gimana kalau tiga orang bersaudara mati. Satu mati dalam keadaan dia itu beriman dan taat. Satu lagi mati dalam keadaan kafir dan maksiat. Dan satu lagi mati sebelum balik. Budak-budak lagi mati, mati kecil. Apa nasib tiga orang ini? Akhirat esok. Jadi jawab Abu Ali Al-Jubai, hak mukmin taat masuk surga. Sesuai dah dengan keadilan Allah. Jadi Mu'tazilah ni dia gelincir bab dia nak ukur Allah tu adil tak adil ikut kayu ke manusia. Jadi kalau Allah takdir hak buruk, pas Allah hukum tak adil lah Allah Taala. Nah, tak adil macam mana hak Allah semua. Tak adil ni kita buah barai bukan pada tempat dia. Jadi Allah Taala cipta Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tak ada maya lagi. Tak ada puasa lagi. Tak ada lagi haji lagi. Allah buh dalam syurga dah. Pergi boleh komplain. Nabi Adam, makhluk Allah. Syurga, makhluk Allah. Allah cipta makhluk, buh dalam satu makhluk yang lain. Siapa boleh komplain? Allah cipta baby, buh dalam rahim mak dia. Apa tak boleh perut ayah dia? Allah punya. Suka hati Allah lah nak letak mana? Nah, makna dalam istilahnya bukan kata Allah ada hati pula. Malaikat anda Allah lah. Allah nak letak mana? Asalnya gitu. Hakikatnya milik Allah semua. Tapi Abu Talibah tak baca itu. Dia tak boleh. Allah mesti takdir hak malik atau hak lebih malik. Pahak kafir maksiat masuk neraka. Pahak mati kecek. Tu kalau masuk syurga tak adil. Dia tak beramal lagi. Masuk neraka tak adil juga. Sebab dia tak buat maksiat lagi. Dia kecek lagi. Dia duduk tengah. Dia kata manzilah tu baina manzilatain ni. Satu tepat di tengah-tengah. Syurga pun tidak, neraka pun tidak. Lalu Imam Basyari tanya, pas lagu mana Allah nak jawab? Kali budak kecil saat ini tanya, ya Allah, kenapa kamu matikan saya masa saya kecil lagi? Tidakkah lebih baik aslah kamu matikan saya lepas saya balik? Lepas saya boleh beramal, saya boleh buat ibadah. Boleh saya masuk syurga? Duduk luar tak seronok. Jangan kata tak masuk syurga. Kita kalau pergi satu tempat dah, kita nampak orang lain duduk dalam aircon, makan apa, kita duduk luar panas. Tak sedap. Jadi, kata lebih elok lagi. Jadi jawab guru dia, Allah akan jawab, sebab aku tahu bahawa mu ni kalau mu besar, mu bukan jadi orang yang ta'ah. Mu jadi ahli maksiat. Makanya lebih aslah, lebih baik aku mati kamu awal. Supaya mu tak masuk neraka. Kenalah dengan Mu'tazilah punya idea. Dia tak tahu. Imam Basyari ada buah lagi nak tanya. Jadi Imam Basyari tanya, bagaimana pula Allah nak jawab kalau hak mati kafir saat ni, hak kena masuk neraka saat ni, dia tanya, ya Allah, sebagaimana mu tahu bahawa budak tu kalau dia besar dia jadi maksiat? Pasti mu tahu juga aku ni besar jadi maksiat. Apa mu tak mati aku awal? Bila aku balik, tidak kata lebih baik. Tak boleh jawab. Sebab akidah tu bid'ah. Akidah tu direka-reka. Laukana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sekara tu bukan daripada Allah Taala, nescaya mereka akan dapati percanggahan yang banyak. Tadi tengok. Sama juga kejap Allah doa ta'arash. Sebab Ar-Rahman al-Istawa. Sekejap Allah turun ke langit dunia. Sebab dalam hadis sebut 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Dia mahu tahu tak 1/3 malam tu berlaku sama. Dia ayat lagu mana? Masa Allah turun lagi ke dunia itu arah kosong, matah. Jadi cerita Dewa Dewi kan? Jadi cerita Hercules ke apa. Dah 1/3 malam tu berlaku setiap detik di tempat yang berbeza. Kita sekarang tidak 1/3 malam, tapi ada satu tempat di dunia sedang 1/3 malam. Sebab dia beredar semua. Lepas bila Allah duduk di arah? Sebab akidah tu bid'ah. Dia akan jadi canggah sana, canggah sini. Wahuwa ma'akum aina ma'akuntum. Dah dia Allah Ta'ala bersama dengan kamu. Di mana kamu berada? Apa kamu tak kata Allah duduk di mana-mana? Itu kita kena faham dengan ilmu Allah. Itulah namanya ta'wil. Bila awak faham wahuwa itu dengan mana ilmu Allah, itulah namanya ta'wil. Wallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'udzu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin rabbil alamin wal afu minkum. Boleh salam. Boleh. Boleh. Alhamdulillah.